Celana pendek ada? Ada. Ada. Macem-macem. Enggak ya. Marah istrinya ya? Dimasakin cewek celana pendek enggak marah ya istrinya? Enggak marah. Hati-hati, Pak. Panas. Minum. Suka dukanya apa nih jualan ini? Ya, suka-sukanya. Oh, kadang sepi juga. Ya. Kemarin bagaimana kemarin? Alhamdulillah rame, Pak. Oh, rame ya? Sampai jam berapa nih? Jam 3, jam 4. Ya. Matanya kuat ya? Tangan kuat. Ngantuk-ngantuk. Penggadau ini ngantuk-ngantuk. Jujur berarti. Aduk. Acar bayar lagi enggak acar? Gratis ya? Enggak usah. Yang paling banyak orang makan berapa porsi, Pak? Satu dua ya. Ke satu orang gitu bisa nambah enggak ya? Udah kenyang ya? Ada nambah. Itu orang gendut atau gimana? Enggak. Biasa. Kelaperan apa kenapa dia itu? Mungkin. Kenakan kali ya, terlalu enak. Jadi dia langsung, ya enggak? Pokoknya dia udah nambah berapa kali nih? Udah kenyang sebetulnya. Hah? Iya, dihabisin, tenang. Asal ada cabai rawitnya, ini kan panas dia. Kenyang banget. Ya. Hah? Makan berat semua hari ini. Iya. Berat semua ya? Berat. Mana cewek-cewek enggak ada nih, Pak? Belum. Oh, belum. Yang paling laku apa nih, Pak Janujin? Ini bisa kali nasi goreng, Pak. Nasi goreng ya? Favorit ya? Selain nasi goreng, kalau orang lain jarang sih, Pak. Orang jarang ya? Kenyang? Bisa nasi gitu, tunjukin ping. Nggak mau? Cari yang lain? Iya. Begitu. Jadi? Favorit nasi, Pak. Pak, orang Indonesia ya? Bener. Kalau nggak makan mie, kayaknya kenyangnya kayak bagaimana gitu ya? Kurang. Biar dua mangkok ya tetap aja. Iya. Kalau nasi semangkok, oke. Sampai besok siang bisa. Ini dia. Suruh makan susah. Padahal mutiara. Ini hebat bener kok, kenapa namanya bisa mutiara atau enggak? Apa gitu yang lain kayak kira-kira? Apa kayak berlian apa? Kenapa? Biar keren gitu ya. Tapi emang mirip mutiara juga sih. Iya kan? Ada putihnya, ada. Masih panas, Pak? Apa aja coba isinya, Pak Nuzul? Bakso ya, Pak? Bakso, iya. Bakso ikan, bakso sapi. Sapi. Yang putih sapi. Sapi. Yang putih ikan. Ikan. Iya. Mantap. Banyak dulu, ya. Iya, saya udah bilang tadi kirain kebanyakan. Dia bilang oke. Campur sama lain-lain. Ntar makan lagi dia, Pak. Mana lagi nih? Sana, mana yang kesana yang ada yang kita belum ada. Jadi saya buat video makan makanan, Pak. Karena Bapak ini unik. Ya, ntar bisa lihat di Matkiding. Amplopnya amplop kasih dulu. Belum nunggu. Masih panas ya? Dia bisa habis kan pelan-pelan? Santai aja ya nggak? Nah ini, Pak, nanti lihat di sini, maaf tangan kiri. Iya. Itu lihat Matkiding isinya cuma goceng-goceng tanda terima kasih. Hah? Mana? Nah, coba lihat ada isinya enggak? Ada. Satu lagi ada? Enggak ada. 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 Lihat aja, pegang aja, ada. Ada. Hah? Ada enggak? Ada isinya? Oh, enggak ada. Yang satu? Yang satu ada. Oh iya, ini maaf isinya ketinggalan. Tanda terima kasih, boleh masukin Matkidingnya enggak? Maaf tangan kiri. Terima kasih dari Matkiding. Iya, maaf. Punya utang enggak, Pak? Enggak punya? Gak. Ini modalnya dari mana dulu? Modalnya sendiri, Pak. Oh, sendiri? Iya. Bagus, karena pedagang banyak terjerat utang, kan? Iya. Ini mau ngapain aja, kerja aja. Iya, Pak. Nggak usah terganggu saya. Sambil ngomong, ntar lagi ini loh, kok belum siap, ya nggak? Ini pakai saus belibis nih. Kenyang ya? Tapi bisa habis pelan-pelan. Ntar jalan kaki dulu aja. Hah? Teman jalan dulu. Nah, jalan dulu. Tuh dia suruh makan. Orang karena makan kan susah, apa mahal. Orang kerja sekarang daripada makan dong, enggak usah makan dah. Buat ongkos bener enggak, Pak? Iya. Suruh makan susah. Tuh, nasi goreng mutiara lagi. Tapi bisa habis. Hah? Bungkus. Kamu mau dibungkus? Ah, bungkus aja deh ya. Enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Enak. Tapi dimakan sampai jam 12 bisa nih. Bisa. Oh, ya bisa. Buat istrinya ya. Pakai acar, enggak acarnya aja dimakan, acarnya dulu, acarnya makan tuh. Enggak apa-apa, Pak. Enggak, busuk dia, basi. Buang ya? Enggak. Enggak dimakan acarnya. Basi kan acarnya, Pak, ya? Enggak kuat kalau acar. Oh, acar enggak kuat. Nah. Baru Bapak yang baik nih. Pengertiannya enggak? Dia mah udah KO dia, Pak. Masih mulu. Si mulu. Pas-pasnya. Hah?
Pan-pannya berat semua. Iya, makanan berat. Tadi dia udah makan. Pertama Pak, nasi Banjarnegara, Pak. Enggak, Pak. Di Pondok Kelapa. Terus makan rujak cingur Madura. Rujak cingur, rujak. Oh, lontongnya banyak banget. Lontong. Terus makan apa lagi? Mie. Terus makan apa lagi? Mie. Wah, iya sih. Masih banyak Pak ya, semoga tambah lari. Makasih ya Pak ya. Ya, banyak rambut tinggi. Ada umur ketemu mantan kiri Pak ya. Iya. Ada umur ketemu lagi kita. Semoga dalam keadaan sehat ya. Makasih ya. Gimana Pak? Gak kuat. Ini mobilnya Pak ya? Pak. Mobil siapa tuh? Mobil orang. Iya, masih. Waduh, Pak. Mantap orangnya, pengertian. Makan. Otista ini, Pak. Hah? Otista. Apa? Otista. Otista ya, MT Square. Itu porsinya porsi dikit, Pak. Padahal porsinya lebih banyak dari itu sebenarnya. Banyak? Iya, kalau gitu dibanyakin. Saya pikir Pak Nusru mau ngabisin. Ayo, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan udah nyobain, langsung aja ke sana. Porsinya banyak di sana, ya nggak? Di sini kita porsi dikit, tadi kirain Pak Nusru mau ngabisin. Yang kepan, waduh, di atasnya yang kepan di bawah Pak Nusru. Kiamat ini. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa Pak Nusru sayanya. Senep. Ayo, letas udah? Udah di belakang, baru ke belakang. Ya, kasih ya. Oke ya? Oke, Pak. Kita tinggalkan deh MT Aryono. Bersama, ntar makan lagi kuat nih. Jalan dulu. Yang nasi dulu, Pak. Yang ngelihat nanti apa. Tukang parkir bukan tuh? Parkir ojek. Enggak, ini yang duduk itu. Ojek. Enggak, yang duduk situ tuh. Ojek juga? Oh. Ada ojeker. Orangnya ramah lagi ya. Pengertian orang, Pak. Ya. Bener enggak? Iya, enak orangnya. Enak orangnya, Jan Uji namanya. Udah, kita mati. Ini orangnya tuh. Oh, ini mobilnya bukan gitu. Ini rukonya. Udah deh, kita berangkat. Kita mati dulu.